luar biasa sekali tentunya Raisa ya. Dan tentunya kita sapa dulu pemirsa di rumah Raisa tentunya. Selamat sore untuk kita semua di sore hari ini tentunya pemirsa di rumah Silampari TV ya. Ya, dan tentunya senang sekali saya Iqbal SR dan... Saya Raisa Perlini Syahan. Dan tentunya kami berdua masih dalam program kebang kita apa lagi kalau bukan... Ngerada Kampung Rame-Rame. Buat tepuk tangannya dong lebih semarak lagi. Wih, luar biasa. Gila, ya. Ibu-ibu di sini benar-benar semangatnya, wah. Semangat banget ya. Oh, wih, benar banget Raisa ya. Oh iya, dan tentunya Raisa, saat ini kita sedang berada di Kampung Lubuk Kupang, tepatnya di RT 01. Waduh. Oh, ya, semangatnya. Ternyata Kampung Lubuk Kupang ini itu luar biasa sekali ya. Tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah ngeradaknya dengan kampung-kampung lainnya yang sudah kita tuju ya. Luar biasa sekali. Dan juga Raisa, tentunya di sore hari ini apakah semuanya siap untuk goyang bersama? Siap. Waduh. Wah, ini. Padahal tidak terlalu banyak ya Kak Iqbal. Bener ya, banget. Tapi semangat ibunya itu. Wah, bener gila, banget. Luar biasa. Yang kamu lihat itu tidak terlalu banyak yang di sini ya. Yeah. Coba deh kamu lihat sebelah sana. Wih, penontonnya. 2000-an ya. Bapak-bapaknya. Yang di sebelah kanan juga. Wih ya. Sekitar banyak 5 banget. 5000-an anak-anak ya. Luar biasa sekali tentunya. Nah Raisa, di sore hari ini tentunya kita bakalan melihat ya. Bisa dikatakan penyanyi-penyanyi terbaik dari Kampung Lubuk Kupang ini sendiri ya. Waduh, luar biasa sekali. Siapa aja itu Kak? Di tangan saya sudah ada untuk daftar namanya nih Raisa. Berapa ada banyak? 6. Wah. Ada 6 kandidat atau ada 6 peserta lomba nyanyi dangdut di sore hari ini tentunya. Siapa aja itu Kak? Saya mau absen dulu nih ya. Saya mau absen dulu, ya, boleh teriakan yang meriah. Mana? Ibu Leni. Mana Ibu Leni? Luar biasa sekali. Ada Ibu Leni ya. Ibu Leni. Dan selanjutnya ada Ibu Rose. Ibu Rose. Wih, banyak Bunga ya pendukungnya Mawar, ya. Selanjutnya ada Ibu Yana. Mana ibunya? Ada semua ya. Dan untuk di peserta keempat kita ada Ibu Lia. Wah, pendukungnya banyak juga. Banyak nih, banget ya. Dan yang peserta kelima kita ada Ibu Asma. Ibu Asma. Ada Ibu Asma ya. Wah. Ibu Asma tuh ya hari ini mau nyanyi lagu yang... Apa itu Kak? Nanti kamu tahu sendiri. Menggegerkan pastinya. Menggegerkan banget pokoknya. Dan peserta terakhir kita Raisa. Siapa? Penasaran? Penasaran. Coba dan tepuk tangannya untuk Ibu Andi. Ibu Andi. Cukup Rom. Tepuk tangannya kurang ya. Iya. Tepuk tangannya kurang ya. Oke deh, kita mau dengar lagi ceriakannya. Coba deh tentunya. Ngerada Kampung. Rame-rame. Wow, luar biasa sekali. Dan Raisa. Iya. Kita bakalan menyaksikan ini penampilan pertama dari peserta kita peserta yang pertama. Ya. Siapa itu Kak? Langsung saja kita undang ada Ibu Leni. Menyanyikan apa? Mana Ibu Leni? Ibu Leni. Wah, udah cantik sekali nih. Selamat sore Ibu Leni, cantik banget hari ini. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Ibu Leni udah siap buat nyanyi bersama kita? Siap. Oke, untuk ibu semuanya sudah siap digoyang. Langsung saja Ibu Leni, 1000 alasan. Kali ini
Luar biasa ya. Membuat seribu ibu alasan. Ya. Yeah. Seribu alasan itu Raisa kamu tahu enggak? Itu tidak boleh lagi untuk ibu-ibu yang lain. Yeah. Tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak bergoyang. Iya, yeah, betul sekali Kak Iqbal. Luar biasa bagus sekali. Banget. Ibunya sampai bikin Kak Iqbal joget dan keringetan. Oh, dahsyat. Oke, okay, Raisa, yeah. Kalau tadi udah ada Ibu Leni dengan seribu alasannya. Yeah, betul. Kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari ibu ini, siapa ya? Waduh, ini lagunya keren banget nih ya. Pacar Dunia Akhirat. Wow, ya. Pacar Dunia Akhirat. Ini aku yakin benar lagu ini ditujukan untuk suami tercinta. Iya, betul ya. Sekali. Langsung aja kita undang Ibu Rose. Ibu Rose. Mana Ibu Rose? Ah, luar biasa ya. Ibu Rose. Fansnya banyak ya. Fansnya banyak ya. Kenapa Kak Ibu Ros, kenapa kacamatanya dilepas? Enggak pede, Om. Waduh, aku dipanggil Om Raisa. Aku dipanggilnya Om. Apakah aku setua yang dia lihat? Ibunya ngerasa muda ya. Oke, Ibu Ros. Oke. Dia mau pasang dulu ya. Udah kayak Sarini loh ya. Pacar Dunia Akhirat, Ibu udah siap? Ibu Ros sudah siap Pacar Dunia Akhirat? Langsung aja kalau gitu yang lain udah pada siap goyang. Pacar Dunia Akhirat, Ibu Ros. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada seorang
ternyata pacar dunia akhirat itu Raisa, itu benar-benar ditujukan untuk suami tercinta ya. Wow, meskipun energik tapi tetap suaranya dari hati banget ya. Oke deh Raisa, dan tentunya ibu-ibu semuanya masih semangat untuk digoyang. Oke, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana tentunya, karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali tentunya di Raya Kampung. Rame, rame.